Halo semuanya, kembali lagi channel saya Dahlan Sarul. Oke, pada kesempatan video kali ini saya akan bermain game Mobile Legends Adventure lagi. Dimana game ini sudah banyak dimainkan oleh orang dan sudah banyak juga dimainkan oleh para youtuber gamenya. Sebelum kalian menonton video ini, ada baiknya klik tombol subscribe, like, comment, and share ya. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam inti videonya. Let's go. Oke, di sini kita sudah masuk ke dalam video gamenya. Kita langsung summon untuk mendapatkan hero nya. Di sini diamond kita ada 6890. Kita habiskan berapa diamond untuk mendapatkan hero di MLBB. Kita sisakan 1000 diamond saja. Oke, kita langsung buka satu summon dulu. Berapakah? Wah, dapat jauh heads. Oke, kita lagi, kita summon lagi. Ayo, dapat apa? Summon. Aduh, dapat skin minion. Oke, kita buka. Cyclops bintang 3. Oke, gak apa-apa. Oke, Edora level 4. Oke, kali ini kita akan mengoncang langsung 10 hero atau 10 summon. Dapat apa? Doakan saja bisa dapat hero yang bagus. Ayo dapat apa? Anjing. Special blocks close. Oke, God level 5. Oke. Skin minion lagi. Oke, Aldous level 3. Oke, Mia level 3. Oke, Kaja level 3. Cyclops level 4. Alucard bintang 3. Minion habis. Waduh, maniak tulisannya, bro. Kita coba sprint 1 kali lagi untuk 10 kalinya untuk taman ini. Almon, Franco, Rafaela bintang 3, Balmon bintang 3, Rafaela bintang 3 lagi, Skim Minion, Rafaela lagi, Alucard, Franco bintang 3, Aldous bintang 4, habis. Kita lihat sisa diamond kita berapa? 770. Oke, kita habiskan sampai 750 aja. Oke, dapat apa ini? Waduh, Lolita bintang 5. Mantap kali kau. Oke, di sini diamond kita tertinggal 490. Oke, kita akan fusion dari hero yang kita dapat untuk menaikkan levelnya. Kita cari Rafaela. Kita fusion. Oke, kita fusion di sini. Oke. Kita geser saja. Kita coba kecilkan ininya, facecam-nya. Oke. Kita coba kecilkan facecam-nya. Kita cek fusion lagi. Alucard, kita naikkan bintangnya. Oke. Bintang 4. Oke. Cyclops kita berubahkan jadi bintang berapa ke dia? Mia. Oh, tidak bisa, bro. Ternyata Mia-nya ada 2, kita kurang satu lagi. Balmon ada 2. Aldous juga ada 2. Apa ini? Oh, ternyata kalau hero nya untuk mempush ini dia harus seimbang. Misalnya Aldous bintang 3,
harus Aldous juga bintang 3 dan juga harus kumpulkan 3 untuk mempush atau menaikkan bintang tersebut. Oke, di sini coba kita main lagi. Main hero-heronya, hero yang baru kita coba. Oke, di sini kita coba start dan coba ubah dex-nya. Kita coba pakai nothing lasts forever. Kita coba start battle dan kita hanya bisa mainkan satu kali saja. Oke, kita coba. Ini grafiknya lumayan ya, namanya game baru dirilis, mungkin grafiknya mungkin pas-pasan. Mungkin kedepannya saya mohon Mobile Legends Aventure ini bisa diperbaiki lagi grafiknya. Iya. Oke, menang. Victory. Oke, kita main satu pertandingan lagi. Let's go. Langsung saja start battle. Wow, ada high low di sini. Di sini untuk menyerangnya di sini auto attack, bukan kita yang menggerakkannya. Kita yang pijit atau memilih ulti hero nya di sini, dia cuman fokus ke satu area dan fokus ke area, dan itu pun auto battle, bukan kita yang menggerakkan attack dari hero tersebut. Oke, sekian dari video saya kali ini. Ada baiknya klik tombol subscribe, like, comment, and share ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gaming.